tubuh Ferdi Sambo siap-siap tak berkutik. Roni Talapesi temukan bukti baru saat kunjungan ke TKP. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Roni Talapesi turut hadir dalam kunjungan ke TKP rumah Ferdi Sambo di Duren 3 dan juga rumah Saguling pada Rabu 4 Januari 2023 kemarin. Ketika mendatangi TKP rumah Ferdi Sambo di Duren 3 dan rumah Saguling, tak disangka Roni Talapesi justru menemukan fakta yang mengejutkan. Fakta tersebut bahkan mampu mematahkan keterangan dari Ferdi Sambo di persidangan dan justru akan menjadi senjata makan tuan. Fakta yang diungkap oleh Roni ialah bahwa dia tidak yakin atas keterangan para terdakwa yang mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak. Sebab ketika kunjungan TKP di rumah Ferdi Sambo Duren 3 nampak ruangan yang digunakan untuk mengeksekusi Brigadir J ukurannya cukup sempit. Ia menilai semestinya seluruh terdakwa mengetahui kronologi pembunuhan Yosua. Sebab dekatnya jarak di rumah Duren 3 terkait dengan posisi berdiri dari para terdakwa kan ini untuk menunjukkan di mana posisi dari para terdakwa. Ketika yang tadi saya sampaikan, ada terdakwa yang menyampaikan tidak melihat saudara Ferdi Sambo menembak menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya terlalu dekat, ucap Roni kepada media. Selain kecurigaan di rumah Duren 3, di rumah Saguling juga, Roni menemukan fakta yang menimbulkan sebuah tanda tanya besar, yakni terkait adanya CCTV di lantai 2 dan 3 rumah Saguling yang ternyata sebenarnya ada CCTV di sana, tapi tidak pernah terungkap di persidangan. Ada beberapa catatan terkait rumah Saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung, ya, bahwa ada CCTV sebenarnya, ujar Roni. Perlu diketahui bahwa selama ini di persidangan bukti CCTV lantai 2 dan 3 rumah Saguling tak dapat dihadirkan dengan alasan menurut dari pihak Ferdi Sambo dikarenakan sudah rusak. Namun dengan adanya bukti kasus obstruction of justice, banyak pihak merasa curiga bahwa CCTV lantai 2 dan 3 rumah Saguling juga sengaja dihilangkan sebab memuat banyak bukti mematikan pihak Sambo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.